iki saatnya ketemu lagi dengan Mbah Karso. Adino iki ijlak-ijlik mengamati suasana, situasi dan kondisi, terutama di masa pandemi. Nah, kalau nyambangi dulur-dulur, putu-putu, amuga-muga kahanane apik kabeh, sehat kabeh, aman, terutama menghadapi masa yang memang dialami oleh seluruh penduduk bumi. Hari ini giliran nyambangi warga Tulungagung mendampingi kegiatan IKUNS Jawa Timur, Ikatan Alumni Universitas 11 Maret Surakarta yang ada di Jawa Timur. Iki lagi berbagi, yaitu berupa bantuan kemanusiaan, bakso gotong royong kanggo sebagian warga Tulungagung yang terdampak akibat masa pandemi. Iki ning gone pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, iki pendopo kebanggaan Kabupaten Tulungagung, perwakilan pengurus IKUNS Jawa Timur dan juga Bapak Bupati Tulungagung, iki siap mengadakan kegiatan berbagi, menunjukkan rasa empati terhadap warga, terutama yang berada di beberapa kecamatan di wilayah Tulungagung. Ini warga Tulungagung. Desa ndi? Desa ndi? Desane ndi? Iki ndi? Desane Ngelurup Sendang. Ngelurup Sendang iki. Segawe Pagerwojo. Pagerwojo usahane apa? Servis elektronika. Oh, iki ya berarti kudu di servis nih. Nyarpis iki iso. Kok lak malah merotoli. Iki usahane apa? Servis elektronik. Ah, iki lek wayahe pandemi iki enek efeke apa ora? Efeke piye? Sepi. Langgan sepi. Nenggonku lek bengi ya sepi ya. Jam 12 ngono wis sepi ya. Ya pelanggan sepi iki mergo apa kira-kira mergo alate apik kabeh ra ndandakne apa mergo apa? Ndandakne dhuwit, ndandakne dhuwit. Aja nyemoni aku lho, ngene gak ndedet ora. Terus di sawang aku gak ndedet. Apa dikira duwe? Tapi tetap semangat. Ya, iki ngumpul-ngumpul karo alumni UNS seneng ya. Seneng. Yo, monggo. Mantap sehat kabeh. Nah, ini Pak, Pak sapa? Pak Agus Susanto. Sehari-hari kerjanya apa? Sebanter suarane. Buruh. Padha karo aku iki. Apa iki isu awan sore buruh ngangkat tekan iki. Iki biasa sing ditandangi apa? Gawe omah, gedung, masjid, genteng. Genteng. Nyetak genteng. Oh, nang omah nyetak genteng. Gentenge teko kaca apa teko tanah? Oh, teko tanah. Sok mben gawe no genteng sing teko marmer. Iya ta. Kene. Iki lek pas tanggapane kerja. Iki lek pandemi iki sudah apa tambah? Sudah, Pak. Rada sudah. Yo, tapi mangga enak. Alhamdulillah. Muga-muga gak kena Covid. Muga-muga. Iki ibuke daleme ndi? Botoran, Pak. Botoran. Oh, yo keluargane sehat semua. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, ya toh? Mudah-mudahan aman, Pak. Amin. Yo alhamdulillah. Jempol. Situasi kondisi yang kurang menentu seperti sekarang ini memang
berdampak bagi banyak warga. Amulane, hal ini bisa menjadi perhatian, mengetuk kepedulian bagi warga lain untuk bisa menyisihkan sebagian dari rezekinya. Ayo untuk berbagi. Kaya sing ditunjukkan oleh IKUNS Jawa Timur, ini yang merupakan kegiatan bakti sosial gotong royong untuk tahap 2. Iki tahap pertama ning gone Madiun, iki tahap kedua ning Tulungagung. Iki lek ngomongne kepedulian, iki tidak pilih-pilih sapae harus peduli, mulai sing pejabat, pengusaha, para karyawan, pegawai negeri, swasta, petani, pedagang, dan lain-lain. Nah, intine iki semua harus siap saling berbagi, saling mendukung, supaya iso meringankan beban bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Di samping seindulai ada di Bendopo. Sekali lagi terima kasih.
kasih. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan segenap Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Tulungagung. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Margato Dewo MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua IKA UNS Jawa Timur, Bapak Dr. Junadi MNT, beserta seluruh pengurus, beserta anggota. Tiada kata yang baik saya sampaikan di era pandemi, sehingga Bapak dan Ibu tidak usah khawatir di Kabupaten Tulungagung, karena Kabupaten Tulungagung itu semakin menurun yang terkonfirmasi positif. Yang pertama itu, yang kedua, bangga saya itu didatangi oleh Bapak dan Ibu alumni dari UNS yang telah berpartisipasi, sehingga saya merasa bangga sekali saya memperoleh kepercayaan di Bapak. Dengan bakti sosial ini tentu saja akan merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami, yang tentu saja akan membantu warga masyarakat Kabupaten Tulungagung. Tentu saja Kabupaten Tulungagung ini kita sadari bersama, kalau di tingkat pedesaan memang petani kelihatannya panen terus, tapi apapun dan bagaimanapun dampak daripada COVID-19 itu betul-betul sangat berpengaruh. Sehingga kita mencoba gas dan pol sebagaimana yang diperintahkan Bapak Presiden. Ketika ini turun, peran ekonomi, usaha ekonomi kita buka, peran usahanya. Sehingga ini sudah menurun, gas kita ini, rem kita injak, gasnya sudah bisa kita buka seluruh usaha-usaha. Dan ini saya terima kasih sekali, Kabupaten Tulungagung pertumbuhan ekonomi cukup bagus ini, walaupun masih di bawah nasional dan Jawa Timur, kita sudah tumbuh pertumbuhan ekonomi mencapai 3,78, dan insya Allah masa tahun bisa berjalan baik. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, khususnya kami sampaikan bahwa kegiatan yang bermanfaat ini yang secara berkala dilaksanakan dapat menginspirasi masyarakat kita untuk turut peduli sesama warga. Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan selalu bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat yang ada dan terus berupaya memajukan dan menjerahkan masyarakat. Khususnya kepada warga masyarakat penerima bantuan sembako, mudah-mudahan apa yang dilakukan keluarga besar IKA UNS Jawa Timur dapat membantu meringankan beban saudara sekalian. Meski beban pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin mempit, namun sebaiknya jangan hilang harapan. Dan kita terus berdoa semoga pandemi COVID di Kabupaten Tulungagung dapat segera ditekan, dan semoga juga Tuhan akan mengabulkan doa kita bersama. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kelancaran kita semua. Dan tetap kita ingat pesan dari Ibu Gubernur di Jawa Timur, kita tetap melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kira-kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tidak ada kata yang patut saya sampaikan kecuali ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari keluarga besar IKA UNS Jawa Timur yang telah memberikan bantuan kepada warga masyarakat Tulungagung.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbagi kegembiraan berupa 250 paket sembako, ono sanitizer, enek masker, vitamin, lan liyane diserahkan kepada beberapa warga ning Tulungagung. Muga-muga yo bermanfaat, iso sedikit meringankan beban. Ya Mas yo jumlahe ora akeh. Ananging tetap kudu disyukuri, muga-muga ini rezekinya ditambah, barokahe ditambah, atine seneng, awake seger waras. Amin. Kita semua tahu bahwa seluruh masyarakat dunia terus melakukan upaya supaya pandemi segera berakhir. Nah, ini juga gak bisa dilakukan orang per orang. Kudu dilakukan secara bersama-sama. Nah, setiap elemen warga bangsa, ayo kudu kompak karena ini memang situasi dihadapi bersama. Amulane cara mengubah situasinya juga harus bersama-sama. Nah, ini pas nenggone Tulungagung, alhamdulillah sehat, Pak Bupati. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Yang paling penting sekarang itu sehat, duit-duit ritek pokoknya sehat. Alhamdulillah, kabarnya Tulungagung ini penanganan COVID-nya luar biasa. Ini apa Joko Montron, apa ini kok bisa hasilnya bagus ya. Hasilipun saya yang jelas, Kabupaten Tulungagung itu aparatnya, satuan khususnya kompak, didukung kalian tokoh masyarakat, yeah, tokoh agama, tokoh pemuda, teman-teman dari media, dan seluruh stakeholder yang ada. Wonten kabupaten kompak. Jadi kompak seluruh elemennya bergerak. Iya, bergerak. Ini pasti harapannya jam berakhir. Berakhir ekonomi tumbuh saya. Terus mulai dicepakkan, dicepakkan ya, berarti disiapkan sudah mulai dicepak. Kerane dibuka, usaha perizinan, terus ikut mempromosikan, mencarikan pemasaran itu sudah mulai kita ditangani pemerintah, sudah membantu sebelumnya. Para pedagang sudah mulai ancang-ancang mengedul dagangannya, betul. Ekonomi ini lancar. Siap. Soalnya enak butuh-butuh. Wah, ini kapan hari ini kok PPKM sampai petang tahun mana? Mudah-mudahan enggak ya? Enggak sampai terjadi lah. Iya, moga-moga luar biasa. Tulungagung lagi, enak kunjungan dari warga yang lain ingin ikut peduli juga ya. Keliling IKA UNS Jawa Timur. Iya. Ini periode 1, ini periode 2, mudah-mudahan sampai periode 3, 4, sampai 100. Amin. Mudah-mudahan. Ini kalau ada warga masyarakat yang berperan, disambut baik. Jadi harus begitu. Harus begitu. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kesadaran itu sampai pada bawah, semua sadar bahwa di era pandemi COVID-19 ini seluruh warga menyadari, ayo melaksanakan 5M. Ya, jadi kalau 5M ini makan, minum, enggak ya? Ini 5M, memakai masker, mencuci tangan, sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi kegiatan atau mobilitas.
Lho lho, kadang aku lali 5M sing tak dhisikne makan, minum. Tapi itu juga salah satu trik supaya tetap sehat. Tapi lek ning gone Tulung Agung iki ora usah khawatir. Nggih. Jenenge wis Tulung Agung. Insyaallah itu pitulungane Kang Maha Agung. Amin. Amin. Kekompakan keluarga besar Ikatan Alumni UNS yang ada di Jawa Timur perlu dipupuk terus supaya menjadi ikatan kekeluargaan yang memberi manfaat tidak saja bagi anggota Ikatan Alumni tetapi juga bagi warga masyarakat dalam skala yang lebih luas. Ayo diantaranya berupa kegiatan-kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, lan lioliane. Jejer Kamitia, Kamitia. Iki Kamitia sing gone Mbah Reksa ne gone Tulung Agung sapa? Nini. Nih, kemana nih? Nih. Oh, ini nih. Oke. Ini mesti siap nih. Bolo-bolo. Saya tuh. Ngano? Eh? Ini mesti siap nih untuk apa ini? Baksos. Baksos. Ini kok yang dikai siapa sih? Yang dikai siapa ini? Warga. Cung banter no suarane. Ya, terkena. Wis sarapan no. Ya. Terdampak Covid. Apa ya enek sing terdampak Covid kene iki? Wonten. Ya mesti enek ya, iki wong sak donya ngalami. Ya. Urunan. Iki termasuk sing nggone wilayah Tulung Agung, Dijak kabeh, Guyub. Iki alumni ini enek pirang 1000 nang sing nggone Tulung Agung. 10.000. Kaya ini 10.000 340 lurus saugel gitu ane. Lah saugel jek semester 4 iki jek saugel. Iya ta. Tapi lek guyub ngene iki karo bernostalgia. Nggih. Ben awet nom. Wis kadung tuwek awet nom aku. Awet tuwek. Repot lek aku awet nom iki. Bali enom. Bali enom ana, Mbak. Iki ya Tulung Agung. Tulung Agung. Sing kono kae. Diri, Mbak. Surabaya. Tulung Agung. Madiun, Tepo kabeh iki Surabaya. Iki lek ndelok anggota kaya ngene iki guyub rukun rasane piye? Ya seneng. Iya, seneng ya. Iya, ngumpul-ngumpul. Bangga. Aku akeh rezekine. Amin. Sehat. Bisa berbagi. Amin. Seneng iki. Seneng. Awet. Marai awet. Awet tua, awet rosso, saiki awet sehat. Termasuk oleh nih bisnis, iso nyambung. Iya tuh. Iso besanan. Besanan sih mulai besanan. Besanan. Utama ngepek. Ngepek. Sepekan. Lo pantas sepekan ya tuh niki. Mbah Karso. Aku yo golek piye iki? Piye iki? Eh? Kulo pepekane yo sing lek awakmu ki ora adoh. Dadi sing iso dipek ki ora adoh Bakarso. Kene. Lapo kok golek ya adoh-adoh? Wis neng kene. Sopo kuwi? Lah kuwi. Mantap, muga-muga semangat kabeh, sehat kabeh. Amin. Amin. Iga Wani Jawa Timur.
Baksos Gotong Royong Bantuan Kemanusiaan IKUNS Jawa Timur disalurkan kepada beberapa warga di beberapa tempat. Nah, saiki ning gone wilayah Balerejo, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Iki suasana balai desa cukup meriah tapi tetap menjaga protokol kesehatan supaya awake tetap sehat, tidak tertular dan tidak menularkan virus. Kegiatan bakti sosial ngene iki ya tidak untuk pamer ujub, ananging amuga-muga bisa menjadi inspirasi bagi yang lain yang belum peduli untuk segera peduli, sing pengen berbagi segera saja, tidak perlu ditunda nanti-nanti. Nah, ini supaya di antara saudara-saudara kita, tetangga kita yang sekiranya membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita, nah itu bisa segera terrealisir. Nah, supaya kabeh seneng, kabeh sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu rombongan dari IKUNS, yang saya hormati Bapak Ibu Mustika Kecamatan Kauman, yang saya hormati dan kami cintai Bapak Ibu warga Desa Balerejo calon penerima bantuan sosial dari IKUNS, alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmatnya dan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Selawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi qauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kepada rombongan dari KMS kami sampaikan selamat datang. Keperluannya atau kepentingannya untuk menyampaikan bantuan sosial kepada warga kami, warga Desa Balerejo ini, kita ketahui akibat pandemi ini sangat sangat terasa sekali. Kami khususnya warga Desa Balerejo seperti saudara-saudara kita di desa lain juga mengalami dampak yang sedemikian berat kita rasakan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dari Bapak Ibu IKUNS ini benar-benar bisa membantu meringankan beban sebagian warga Desa Balerejo ini. Bantuan tersebut memastikan bahwa bantuan tersebut termanfaatkan dengan benar. Yang diharapkan adalah untuk bantuan UMKM itu benar-benar termanfaatkan untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, waktu dan kesempatan sepenuhnya saya sampaikan pada Bapak Ibu dari IKUNS. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan sekalian, mungkin sedikit perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian dalam bantuan sosial dan Bapak Ibu juga. Kami ini ikatan alumni UNS yang ada di Jawa Timur. Jadi kegiatan bakti sosial ini sudah dimotori pertama kali oleh pengurus pusat, yang mana kebetulan kegiatannya kemarin mengambil pusat di Solo sebagai basis. Jadi kita kembali ke kampus kita dulu. Nah, selanjutnya kami keluarga ikatan alumni Universitas 11 Maret Surakarta yang ada di Jawa Timur ini menyambut baik gerakan itu dan melakukan kegiatan ini yang kedua kalinya kita. Jadi yang pertama kita laksanakan kegiatan bakti sosial peduli COVID ini di Madiun. Yang kedua, alhamdulillah Tulungagung terpilih salah satunya juga sebagai
atas arahan Bapak Heru Cahyono yang notabene juga alumni dari UNS juga, Pak. Jadi memang juga lebih khusus dari Pak Heru, dan mohon maaf kali ini beliau tidak bisa datang di Malang. Salam hormat dari Bapak. Iki di antara warga yang menerima bingkisan iki yo dari berbagai kalangan, ana pedagang kecil, ana ibu rumah tangga, ana sing pekerja harian dan lain-lain. Ayo perlu dimaklumi, tidak semua kebagian sebab jumlah paket yang disediakan memang terbatas. Ayo harap dimaklumi, iki memang yo danane dana urunan gotong royong dari anggota Ikatan Alumni UNS yang ada di Jawa Timur. Ayo wis piro-piro kudu tetep disyukuri. Muga-muga iki sing etok dum-duman ya bisa memanfaatkan. Sing wis urunan, muga-muga rezekine lancar, awake sehat, usahane makin berkembang. Sing gorong berpartisipasi, muga-muga ndang etok rezeki, terus ora lali ikut berpartisipasi, bergotong royong menyumbang utawa bersedekah untuk warga yang membutuhkan. Iki lan delok situasi kaya ngene iki ya mbae melu seneng. Iki sebab antar warga ya masih saling peduli, iso membantu sesama ya apapun yang dipunya. Duwene duit ya duit, duwene beras ya oke, duwene tenaga ya boleh, asing duwe ilmu ayo didum ilmune supaya setiap warga bangsa Indonesia iki bisa survive. Wah, iso bertahan dan selanjutnya bisa bangkit dari masa-masa sulit. Iki ning desa, desa di. Cek gak krungu aku, gak krungu sing banter. Desa Balerejo. Jare sepi ngenane, mergo nek PPKM rada sepi apa ora? Sepen, Mbah. Mergo apa? Ingkar kanten PPKM. PPKM apa iki mengempet apa, Mbah? Jadi masyarakat supaya menahan diri untuk tidak gerumbul-gerumbul ya. Ana efeke ora bagi masyarakat? Sangat berefek, Mbah. Nah, terutama monggo langsung takon niki warga kula niki. Anu sapa jenenge? Jenenge apa? Murtini. Iki pancen Murtono. Murtini. Kerjane apa? Batik. Batik. Loh, batik ngene iki. Batik, batik. Heeh, batike laris apa laris? Nggih, niki nggih sepen, Mbak. Rada sepi mergo kena pandemi. Tapi tetap sabar, semangat. Tetap sing penting awake sehat. Lah sing iki apa kerjane? Ngobras kaos dalam pumpung kak iki lek kak kita jalan-jalan iki wayahe njaluk diobras iki.
umpamane diobrak nang ning kaose ra usah dicopot ning isora. Kok ora iso tak warai carane ngobras dalam keadaan dipakai kok tak warai. Iya ta. Obrasane lancak laris. Rodok sepi, kok apa? Kok rodok ae kan ya padha aku rodok arang-arang syuting kok ya. Lancane mas PPKM ku emang mengempet. Pak polisi sing terus metu. Pak polisi, pak tentara terus keluar, kondisi keamanan gimana? Ning sini alhamdulillah kondusif. Kondusif. Gane sing tawuran. Oh, betul. Mosok PPKM berarti ge tawuran. Iya teka cocok ya. Balapan liar ya. Pak tentara ya sibuk-sibuk tiap hari keliling. Iki biasa sing angel dikandani apa te urusan apa ning bener masyarakat. Masyarakat ya bagian kok kaso. Wong ngopi. Oh, ngopi. Dadi kudune tetep nang omah, nang omahe kopi panggang ngopi ning jaba. Kudune ya menahan diri dulu sampai aman. Tapi kabeh ngene iki ya berusaha untuk tetap sehat ya, sehat, muka-muka tetap sehat. Lek sehat kita bisa kuat semua, lek kuatnya ini. Ini di antara beberapa nama warga yang sudah terdata mendapatkan bingkisan dan ternyata ada halangan untuk hadir. Aiki baik dan panitia siap mengantar ke rumah masing-masing. Ayo ngene iki diniati karo olahraga, ijlak-ijlik plus silaturahmi. Iki Bu. Sinten? Bu siapa? Bu siapa? Keluarga Pak Muhasim. Oh, keluarga Pak. Keluarga Pak Muhasim. Nah, iki ngene. Bantuan saking kita UNS Jalan Timur. Iya. Moga-moga bermanfaat. Iya. Iki daleme Pak Suwarno. Ah mergo lagi sakit terus dirujuk ke rumah sakit tapi tetep bantuane tetep disampaikan. Insyaallah engko sampai dideleh kene. Iya ta dicantokken. Iya ta dideleh kene. Nah, ini mudah-mudahan sing sakit cepet sehat. Ya ana sing usul, Mbak. Baksos ya baksos, ya karo nglencer titik-titik rekreasi tipis-tipis ya mosok gak oleh to, Mbak, Mbak. Ayo lah, amulane iki ya terus dirancang
Salah satu lokasi bakso sih ayo ning pinggir pantai ya. Ra usah ado-ado iki ning popo. Iki ning wilayah kene iki daerah pegunungan terus pesisir pantai. Iki ya mesti akeh nelayan yang diantaranya juga terdampak oleh kondisi pandemi. Muga-muga kabeh tetap sabar, tawakal, tetap optimis, tetap ikhtiar dan berdoa. Iki berbagi dengan warga di tiga dusun iki ana Gerbo, Sidem, Popoh siap menerima bingkisan yang sudah disiapkan oleh Ikatan Alumni UNS Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa diterima dengan senang hati. Panggil kalian Bupati Tulungagung yang ini loh, Pak Heru Cahyono. Oke, dengan sedangkan teman masuk, kita ada bakti gotong royong. Seperti halnya di sini, setelah itu wonten tempat malih yang harus melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pak Lurah, monggo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati dari tim gotong royong dari Provinsi Kalimantan Khususnya Provinsi Jawa Timur dan rombongan kesanati ibu-ibu dari desa Besuri, Sipo Gerbang. Akhirnya, karena mungkin nelayan ini nyawangnya baru nanti malah ini TPI yang pelelangan ikan. Akhirnya dipercaya oleh masyarakat nelayan, masyarakat desa Besuri, dibantusakan pelayan masyarakat yang bukan desa Besuri. Penduduk itu betul sangat tiba. Namungkan sekali wasemu ya, menurut konco diso pulau ini mesti diberi patang diso atau tiga desa. Tapi kalau Pak Bupati ditarik satu desa menurut nama-nama sinting sedoyo masyarakat desa Mesili ditarik nama sinat sedoyo dijawabkan dari COVID-19 mungkin COVID ini dan menampilkan wilayah-wilayah Indonesia. Bapak-bapak yang mari bantuan tim dari menikah lagi Kota Boyong mungkin-mungkin panjenengan sedoyo dijaga dari banyak COVID-19. Amin. Bapak sudah yang terhormati, saya atas nama pemerintah desa matur suwun sangat. Ini program itu dari provinsi panjenengan mboten asing lagi ya, Pak Heru Cahyono Dumir mendapat Bupati Tulungagung tak betul tepat 2 periode. Mungkin itu jenengan putri ini diparingi bantuan ini insya Allah mungkin berlanjut di Bupati Tulungagung COVID-19 sirna dari wilayah. Amin.
Indonesia. Amin. Jangan lupa amin. Mungkin Bapak yang tahu dari Provinsi Jawa Timur, Bapak Jawa mungkin dari Provinsi Jawa Timur, dengan adanya bantuan pajak dan sebagainya mati, mungkin dan mudah tak hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terserah, itu masalah terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana neng pinggir pantai, memang lumayan bisa menyegarkan pikiran. Aiki baksos karo refreshing. Aiki sekaligus bagi keluarga besar IKUNS Jawa Timur yang tinggal di luar Tulungagung, aiki bisa menikmati suasana salah satu kawasan wisata pantai kuliner hasil laut yang ada di Tulungagung, terutama yang ada di Popoh dan sekitarnya. Ini warga pantai. Ini pantai. Pantainya Pantai Popo. Pantai Sidem. Pantai Coro, tapi enggak pakai na. Nane muga-muga lunga coronane. Kan yo donga kabeh nggih. Donga kabeh nggih. Amin. Penak rong boten nek coronane. Marah repot, susah nggih. Dodolan apa? Dodolan apa tani napa napa? Nelayan, golek iwak. Bukan selulung. Kuat selulung. Betul. Oh, bapak sing selulung. Oh, ini di sini banyak warga nelayan. Iya toh. Men corona ngene iki ya terpengaruh. Tapi kan pemerintah desa terus ke pemerintah pusat terus melakukan upaya. Iki ben mungkin ini gak akan sih kena corona dan terdampak. Iki siapa nih? Mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan dipatuhi. Jadi kita harus melakukan vaksin. Vaksin ya. Pemerintah. Yang penting program pemerintah harus kita taati. Insya Allah. Aman. Manut benar. Aku tuh manut. Kalau medengkelek repot. Iya dah. Ombak itu lah diterak malah. Ano malah numplek, iya deh. Malah diikuti, cocok. Okay. Tapi iki bahwa wargane, alhamdulillah sehat, kabeh sehat, sehat. Dan terus berupaya untuk membangkitkan ekonomi nih, biaya ekonominya.
ekonomi ya agak kurang sedikit tidak masalah. Yang penting bagi nelayan yang melaut atau di TPI itu harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Gitu. Nah, alhamdulillah untuk bulan-bulan ini musim ikan juga agak terkurang tidak masalah. Tapi yang Pak enggak. Corona sudah sirna dari wilayah Indonesia. Corona ini lumo, iwake panggah, jadi bareng ini kok kudu ngincipi sehingga iwak bakar, iwak goreng, macam-macam pokok iwak. Ya, cocok kok makan iwak toh? Cocok. Lek makan iwak, akeh makan iwak, awake ben sehat kuat. Kegiatan bakti sosial gotong royong berupa bantuan kemanusiaan ning Tulungagung iki sudah dilaksanakan oleh Ikatan Alumni UNS Jawa Timur. Ini merupakan tahap kedua. Setidaknya ada 250 paket sembako dan lain-lain. Moga-moga bermanfaat. Insya Allah iki lek rezeki ana donature, insya Allah dilanjut untuk tahap ketiga dan seterusnya di wilayah lain. Moga-moga corona segera sirna, Indonesia sehat, ekonomi bangkit, makin jayalah Indonesia. Amin.